Oke teman-teman, jadi di sini untuk mengedit videonya, pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan 5 mentahan foto kalian. Di sini untuk mentahan fotonya bebas ya, bisa kalian gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian. Nah, jika kelima mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal. Lalu kalian perlebar mentahan videonya ya, seperti ini. Kalian perlebar sampai di detikan videonya itu muncul seperti 5F, 10F, 15F, dan 25F seperti ini ya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 5F ya. Nah, di sini di bagian detik 5F kalian klik aja mentahan fotonya. Lalu kalian pilih bagi. Nah, otomatis fotonya sudah terpotong ya. Untuk bagian yang sebelah sini bisa kalian hapus saja. Nah, jika sudah terhapus, di sini kalian lanjut ke bagian detik 10F. Nah, di sini detik 10F, kalian lakukan cara seperti barusan ya. Kalian klik mentahan fotonya, kemudian kalian pilih bagi. Lalu kalian hapus bagian potongan foto sisanya ya, kalian hapus. Kalian geser lagi ke bagian 15F, lalu kalian klik lagi mentahan fotonya, kemudian pilih bagi. Lalu kalian hapus lagi sisaan mentahan fotonya. Kalian geser lagi ke bagian 20F. Kalian klik mentahan fotonya. Lalu pilih bagi. Kemudian hapus sisaan mentahan fotonya. Lalu kalian geser lagi ke bagian detik 25F. Kalian klik mentahan fotonya. Kemudian pilih bagi. Lalu kalian hapus sisaan mentahan fotonya. Nah, jika kelima mentahan foto sudah kalian potong seperti ini, di sini otomatis untuk hasil mentahan fotonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara mentahan fotonya. Di sini langkah selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu untuk mentahan fotonya. Kalian simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kalian klik aja selesai. Kemudian kalian buat proyek baru lagi. Lalu kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan ya. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, di sini kalian klik mentahan videonya. Lalu kalian salin ya, kalian salin mentahan videonya. Pokoknya kalian salin aja terus sampai menjadi durasinya itu 5 detik ya. Kalian salin aja terus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalian salin sampai durasinya itu menjadi 5 detik. Maka otomatis untuk hasil sementara mentahan videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara mentahan videonya. Di sini kalian simpan lagi mentahan videonya. Nah, jika sudah tersimpan, kalian klik lagi selesai. Lalu kalian buat proyek baru lagi. Kemudian kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan ya, yang durasinya 5 detik. Nah, jika mentahan video sudah kalian masukkan, kalian geser ke bagian awal, kemudian kalian pilih tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan video ini kalian pendekkan durasinya ya. Kalian paskan ke bagian detik 5. Nah, seperti ini ya. Kalian paskan sampai di bagian detik 5. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan video ini kalian geser menunya. Lalu pilih gerakan summer. Kemudian kalian atur aja untuk bagian kabur menjadi 70 dan campuran menjadi 100. Kemudian untuk arah kalian atur menjadi ke belakang dan kali menjadi 4 kali. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian tunggu aja untuk prosesnya selesai. Oke, jika proses gerakan sama sudah selesai, otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efeknya. Di sini langkah selanjutnya kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan video kalian yang ingin kalian slow-mo ya. Untuk durasi mentahan videonya itu kurang lebih 3 detik.
Nah, jika sudah dimasukkan mentahan videonya, di sini langkah selanjutnya kalian klik mentahan videonya. Lalu kalian pilih kecepatan. Kemudian pilih yang normal. Dan kalian ubah aja menjadi 0,1 kali. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk mentahan video yang barusan kalian lambatkan ini, kalian potong ya. Kalian paskan durasinya dengan durasi backsound-nya. Kalian potong, kemudian hapus. Nah, jika sudah pas seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian klik bagian playhead ya, antara mentahan video pertama sini dan kedua sini. Kalian klik aja playhead-nya sini. Lalu kalian pilih efek yang namanya lampu sorot. Nah, jika sudah, untuk durasinya kalian atur menjadi 0,3 detik. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk mentahan video yang sebelah sini kalian klik lagi. Kemudian pilih yang kecepatan. Lalu pilih yang normal. Dan kalian klik yang bagian sini. Kemudian pilih yang kualitas lebih baik. Nah, jika sudah, tinggal kalian centang. Lalu kalian tunggu prosesnya selesai. Nah, jika proses slow-mo-nya sudah selesai, di sini langkah selanjutnya kalian klik aja mentahan video yang sebelah sini yang barusan kalian slow-mo ya, kalian klik. Kemudian kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Nah, untuk efek animasinya kalian pilih yang guncang 1. Kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal mentahan video. Lalu kalian geser menunya dan pilih yang sesuaikan. Kemudian kalian atur aja untuk kecerahan menjadi -5, kontras menjadi 15, dan pertajam menjadi 100. Kemudian untuk vignette menjadi 15. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.